Kak. Oh, drama ya? Iya. Gitu ya, Bang. Ayo. Nulis dah. Nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pakde, hari ini Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Pakde bersama tim supervisi PPS Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sedang melakukan supervisi di Kecamatan Sinar Penjawan dalam rangka penataan sampel sensus penduduk 2020 lanjutan, diundang oleh Mas Bambang di kediamannya di Desa Karyajaya, Kecamatan Sinar Penjawan. Ada kejutan dari Mas Bambang yang juga koordinator tim sensus di Kecamatan Sinar Penjawan, ternyata mengajak makan siang dan telah menyediakan masakan tradisional Jawa yang sangat spesial, ayam ingkung. Sahabat Pakde, ayam ingkung ini spesial dimasak oleh istri Mas Bambang karena tahu bahwa kami akan datang ke Desa Karyajaya ini. Dan menurut Mas Bambang, ini adalah suatu kehormatan bisa langsung dikunjungi ke kediamannya. Dan dengan cekatan pagi ini, Mas Bambang langsung memotong satu ekor ayam kampung yang luar biasa. Sahabat Pakde, ayam ingkung ini adalah lauk utama yang disajikan bagi teman tumpeng. Informasinya, ayam ini terbuat dari ayam kampung dan dimasak dengan bumbu rempah dan santan sekaligus berikut dengan jeruannya. Hidangan ayam mas ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Dari literatur yang saya baca, ternyata disebutkan nama ingkung berasal dari bahasa Jawa, yaitu ing yang diambil dari ingsun dan kung dari menekung. Dalam bahasa Indonesia, ingsun menekung artinya aku berdoa dengan penuh hikmat. Sahabat Pakde, ayam ingkung ini umumnya hanya disajikan pada kegiatan tertentu saja, seperti upacara keagamaan, peringatan hari besar, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini masih berlaku umumnya di Kecamatan Sinar Penjawan, khususnya di Desa Karyajaya ini. Sahabat Pakde, demikianlah informasi hari ini bagaimana kami menikmati ayam ingkung yang nikmatnya luar biasa. Terima kasih kepada Mas Bambang dan keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmatinya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.